Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang lain, yang kedua dari Ar-Rahmanur Rahim, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada kita melebihi sayangnya ibu kita kepada diri kita sendiri. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada rombongan tawanan perang yang digiring masuk ke kota Madinah. Di antara tawanan ini ada seorang ibu yang mencari-cari bayinya. Dan sang ibu ini mendapati bayinya itu di tangan salah seorang yang ada di dalam rombongan itu. Diambilnya bayi itu, didekapnya, diciumnya, dipeluknya, kemudian disusui bayi itu. Kemudian Nabi Shallallahu 'Alaihi wasallam bertanya, "Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Apakah kalian akan, apakah mungkin sang ibu ini begitu saja melempar bayinya ke dalam api? Maka para sahabat mengatakan, "La, wahya taqdiru an la tatrahu." Ketika sang ibu ini mampu ya Rasulullah menjaga bayinya, mustahil dia akan melemparkan bayinya ke api. Nabi Shallallahu 'Alaihi wasallam bersabda, "Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi ibu ini kepada anaknya, melebihi sayangnya seorang ibu terhadap bayi yang dikandung, yang disusuinya, yang dipeliharanya. Kita tahu ikhwatal iman, di muka bumi tidak ada kasih sayang seperti sayang seorang ibu. Tidak ada. Mau dibandingkan dengan apa? Bagaimana kita membalas jasa ibu kita? Mustahil. Maka Allah mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Walaupun ibu atau kedua orang tua kita memaksa kita untuk berbuat syirik, bukan berarti bahwa kita boleh durhaka kepada mereka. Karena kasih sayang mereka yang sangat besar, yang tanpa pamrih, yang luar biasa. Namun ikhwatal iman, terkadang kasih sayang seorang ibu, kasih sayang orang tua ini kasih sayang yang terkadang berbahaya dan menyesatkan. Kita melihat berapa banyak ibu yang sayang berlebihan kepada anaknya sehingga ketika waktunya sholat subuh tidak dibangunkan. Tapi ketika mau sekolah dibangunkan. Karena apa? Takut sama bel sekolah. Tapi tidak takut dengan anaknya diazab oleh Allah SWT karena tidak bangun sholat subuh. Kasihan. Sayang, dia kan semalam begini, dia begitu dan begini, nanti saja biar agak siang sholatnya. Atau sebagian orang tua yang karena sayangnya kepada anaknya memberi semua yang diminta dan tidak memberikan pendidikan kepada anaknya dengan alasan sayang. Tapi ini bukan sayang, tapi ini membahayakan sang anak. Jika semua mintanya anak dituruti dan anak itu tidak dididik, ini berbahaya. Namun bagaimana kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala? Di antara bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan akal kepada kita. Allah memberikan panca indera kepada kita. Yang dengan akal ini kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang manfaat dan mana yang madarat. Dengan akal, dengan panca indera ini, Allah berikan potensi ini kepada manusia. Kemudian tidak cukup sampai di sana. Allah subhanahu wa ta'ala utuskan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sampai di sana. Rasulullah SAW dipilihlah beliau dari manusia yang terbaik, akhlak yang terbaik, manusia yang memiliki hati yang paling baik. Tidak cukup sampai di situ, diberikan wahyu Al-Quran. Yang Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjaganya. Allah tunjukkan kepada kita wahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia dua jalan, mana yang hak dan mana yang batil. Ditunjukkan oleh Allah supaya kita tidak salah jalan. Allah tunjukkan bukan dengan sekedar itu yang benar, itu yang salah. Bukan cuma sampai di situ saja. Itu yang benar. Apa saja amalan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang benar. Siapa saja contoh-contoh orang-orangnya itu semuanya dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana nanti balasan bagi orang-orang yang benar, akibatnya nanti mereka ditempatkan di surga. Apa saja isinya surga dan kenikmatan apa yang Allah berikan, Allah tunjukkan, Allah buka untuk kita semuanya. Jalan yang salah, yang batil, apa saja perbuatan-perbuatan orang-orang yang salah ini, maksiat dan dosa, semuanya ditunjukkan dari kesyirikan dan semuanya, dari kabair sampai sagair disebutkan oleh Allah, dari perbuatan dosa yang zahir maupun yang batin, dosa-dosa yang dilakukan oleh dalam hati manusia dijelaskan oleh Allah SWT. Juga ditunjukkan contoh sosok orang-orangnya, manusia-manusianya di dalam Al-Quran. Bagaimana contoh orang-orang kafir dan tokoh-tokohnya. Bagaimana contoh orang-orang munafik dan perbuatan-perbuatannya. Sikap-sikap mereka. Terus ditunjukkan oleh Allah. Dan apa yang Allah sediakan bagi mereka kelak. Ikhwatal iman. Ini diantara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Jika bukan karena itu, kita tidak akan bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil.